5.000 dapat 2 boleh? Siang. Ya. Mudah-mudahan ya. Sukses Pak ya, YouTube sukses channel. Ya. Ya. Sukses ya. Juga mobil listriknya. Assalamualaikum pemirsa. Hari ini Minggu 23 Juli 2023. Sebagaimana biasa, saya setiap hari Minggu mengunjungi Car Free Day Kota Pekanbaru di Jalan Sudirman, Jalan Bintan. Ini kita dekat Jalan Sumatera, pemirsa. Dan di sini ada Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Nah, saya dapat parkirnya di sekitar sini. Saya memotong jalan untuk memasuki Masjid Al-Falah. Biasanya saya parkir di sini, pemirsa. Tapi karena di sini ada pengajian, jadi tidak boleh parkir. Yang boleh parkir cuma orang yang mau ikut pengajian. Jadi kita melewati aja masjid ini dan kita terus mau ke Jalan Sudirman melewati Putri Kacamayang. Kita udah berada di RTH, ruang terbuka hijau Putri Kacamayang, dan ini memang penuh dengan lautan manusia. Saat ini jam menunjukkan jam 7 lewat 30, jadi ini termasuk Car Free Day yang teramai karena jam segini udah ramai banget. Kita sudah sampai di Jalan Sudirman, pemirsa, dan itu di depan adalah Tugu Silais dengan air mancurnya. Dan kita akan berjalan ke atas flyover ya, pemirsa. Sebelah kiri itu ada baliho dari caleg Partai Nasdem dengan calon presidennya Anies Baswedan. Sebelum naik flyover, saya menemukan pengamen yang sedang bernyanyi dan saya berhenti sejenak untuk mendengarkan pengamen ini dan merekam beberapa buah lagu. Kemudian saya meneruskan perjalanan saya ke flyover, habis itu balik arah kembali ke arah pusat kota yaitu kantor gubernur. Ini kita sudah menuruni flyover, pemirsa. Saya sedang mengarah ke kantor gubernur Provinsi Riau. Kita bertemu lagi dengan Tugu Silais, pemirsa. Bagaimana tadi kita udah ketemu tapi di seberang jalan sana.
Saya terus melanjutkan perjalanan. Itu di depan ada perpustakaan daerah Suman HS. Dan kita akan belok ke kiri. Biasanya di sini banyak pedagang. Pedagang makanan yang paling dominan, pemirsa. Di sini ada tempat anak-anak melukis. Jadi anak-anak yang gemar melukis bisa duduk di sini untuk mengembangkan bakatnya. Kita terus berjalan, pemirsa ya. Kalau jalan ini memang khusus untuk pedagang. Tidak seperti Jalan Sudirman. Kalau Jalan Sudirman itu cuma khusus untuk yang mau olahraga jalan kaki, tapi jalan-jalan yang di sini memang sengaja untuk pedagang. Murah daripada yang lain. Hah? Banyak yang lain nih, Pak. Aduh, ramai banget, pemirsa. Manusia semua isinya. Kita akan berjalan kembali ke Jalan Sudirman supaya kita masih bisa melanjutkan joggingnya. Sampai di bundaran, pemirsa. Ini adalah titik nol Kota Pekanbaru, Tugu Zapin. Blognya apa, Pak? YouTube-nya, Pak? Sultan Malano Channel. Sultan Malano Channel. Channel. Ya. Sip. Nanti aku upload di Bapak bisa komen juga, Pak. Boleh, boleh. Boleh dipromosikan.